الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-13 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika biannahum syaqqullaha wa rasulahu." Demikianlah mereka orang-orang kafir, karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka penggallah leher-leher mereka, potonglah tangan-tangan mereka dan persendian mereka dalam peperangan. Sebagaimana di ayat sebelumnya, fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ini orang kafir, barakallahu fikum, kafir harbi. Kita ingatkan kembali bahwa orang kafir tidak semua hukumnya sama, karena di dalam Islam ini ada beberapa orang kafir. Pertama, kafir zimmi yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin di bawah perlindungan pemerintah kaum muslimin. Ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil apa-apanya, tidak boleh dianiaya. Baik, ini namanya kafir zimmi. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang dilakukan perjanjian damai dengannya, biasanya antara negara. Baik, antara negara yang melakukan perjanjian tidak boleh saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Baik, dalam tempo tertentu atau tanpa tempo, mu'ahad namanya. Kemudian yang ketiga adalah musta'man, kafir musta'man. Kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dan diberikan perlindungan keselamatan oleh pemerintah kaum muslimin. Jadi namanya musta'man. Tiga kafir ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh diapa-apain mereka ini. Jadi yang diperangi ini adalah kafir harbi namanya. Baik, kafir harbi yang mereka memerangi kaum muslimin, mengeluarkan kaum muslimin dari negerinya. Baik, maka mereka pula yang diperangi. Tidak dipukul rata pembahasan tentang masalah kafir. Jangan disalah mengerti, disuruh membunuh orang kafir, tetangganya orang kafir, kemudian dia melakukan, baik, dan dia karena salah paham melakukan perkara yang tidak benarkan dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Maka kafir harbi inilah yang diperangi. Kafir harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum bi'annahum syaqqullaha wa rasulah." Demikianlah. Mereka diperangi, mereka dipenggal lehernya, mereka ditawan, mereka hakala diperlakukan sebagaimana mestinya mereka diperlakukan sebagai kafir harbi. Jadi, kenapa mereka diperlakukan itu seperti itu? Bi annahum syaqqullaha wa rasulah, karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, wa may yushaqiqillaha wa rasulah, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala
sangat keras siksaannya bagi orang-orang yang menentang. Baik. Dan tentunya semua kafir ini kita yakini bahwa mereka kufar, tempatnya dalam api neraka. Cuma perlakuan dan sikap kita terhadap mereka berbeda sebagaimana perlakuan dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka. Barakallahu fikum. Tidak seperti orang-orang khawarij, para teroris-teroris ini yang membabi buta, yang memukul rata. Pokoknya kafir. Sehingga mereka membuat ledakan-ledakan, pemboman dan seterusnya. Jangankan orang kafir, yang memang kafir, kaum muslimin saja mereka kafirkan, kecuali kelompoknya mereka, sehingga mereka membuat bom dan meledakkannya di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini salah kaprah dalam memahami dan mengerti sikap terhadap orang-orang kafir. Maka barakallahu fikum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum fadzuquhu." Maka demikianlah wahai orang-orang kafir, rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala. Di perang Badr, barakallahu fikum, mereka di penggal lehernya. Barakallahu fikum. Dipotong tangannya dan mereka mati dengan asbab itu. Dan kondisinya tentunya lebih mengenaskan ketimbang mereka mati di atas tempat tidur mereka. Atau mati dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa bencana. Baik. Atau musibah. Lebih mengenaskan ketika mereka mati di dalam medan perang. Barakallahu fikum. Dan lebih memuaskan hati dan membalaskan apa yang ada di dalam dada orang-orang mukmin. Dari barakallahu fikum, dari apa yang mereka dulunya dapatkan, dari perlakuan orang-orang kufar, wala haula wala quwata illa billah. Karena orang kufar dulunya berlaku semena-mena terhadap kaum muslimin ketika kaum muslimin masih di Makkah. Tapi mereka memukulinya, mereka meludahinya, mereka bahkan membunuhnya. Subhan, menyiksa. Sehingga dalam peperangan diberi kesempatan, kata Allah SWT, "Qatilhum, qatilhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim." Perangi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan peperangan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Mereka lebih hina keadaannya ketika mati di dalam peperangan. Dzalikum fadzuquhu, demikianlah wahai orang kafir, rasakanlah oleh kalian apa yang Allah telah tetapkan dari azab. Wa annal kafirina adzaban nar, dan di hari kiamat nanti bagi orang kafir, untuk mereka azab api neraka. Ini ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara umum, dan secara khusus orang-orang yang betul-betul memerangi Islam dan kaum muslimin dari kalangan kufar. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil semua orang-orang yang beriman. Ada ahkam dalam peperangan, karena jihad fi sabilillah adalah ibadah, diatur pelaksanaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak serampangan dan juga tidak semua orang teriak Allahu akbar jihad fi sabilillah kemudian kita mengiyakan serta ikut. La, barakallahu fikum. Ada ahkam, termasuk di antaranya adalah ketika pas sudah berhadap-hadapan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian sudah masuk ke medan perang dan kalian sudah berhadap-hadapan dengan orang-orang kafir di medan perang, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan pernah kalian lari dari peperangan. Jangan pernah kalian lari membelakangi mereka, karena merupakan dosa besar. At-tawalli yawma zahf min kabairi dzunub, lari dari peperangan termasuk dosa besar, karena akan membuat ciut nyali saudara-saudaranya yang lain. Boleh jadi semangat, tapi begitu dia lihat orang lari satu-satu, barakallahu fikum,
pada lari mundur ke belakang, akhirnya yang semangat juga menjadi kendor. Barakallahu fikum, karena dia melihat tinggal dia ini. Barakallahu fikum. Maka jangan pernah lari, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idin duburahu. Barang siapa yang lari dari peperangan meninggalkan orang kafir, illa mutahayyizan, kecuali larinya ini, illa mutahayyizan ila fi'atin, dia lari untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Apakah untuk menolong pasukan itu, atau dia minta ditolong? Barakallahu fiik. Intinya dia bergabung dengan pasukan yang lain dalam peperangan. Illa mutahayyiz, illa mutaharrifan liqitalin, afwan. Illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan. Mutaharrifan liqitalin, afwan. Mutaharrifan liqitalin. Di sini dia lari untuk membuat taktik perang. Paham barakallahu fiik. Dia menyerang dulu, kemudian dia begitu terjadi peperangan, dia berusaha untuk mundur untuk menjebak, barakallahu fikum, orang-orang kufar. Tidak mengapa, kalau itu merupakan taktik perang, menggiring mereka ke satu tempat yang tempat itu lebih nyaman, lebih bagus bagi kaum muslimin. Tidak mengapa, illa mutaharrifan liqital. Baik. Kalau mundurnya untuk taktik perang, maka tidak mengapa. Jangan mundur lari untuk meninggalkan peperangan. Tapi kalau mundur untuk taktik perang, maka boleh. Au mutahayyizan ila fiatin, atau mundur untuk bergabung dengan pasukan perang yang lainnya, maka tidak mengapa. Siapa yang lari dari peperangan dan bukan dengan dua tujuan ini, atau mundur dari peperangan bukan dengan tujuan ini, faqad ba'a bi ghadabim minallah. Maka sungguh dia telah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia telah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya dia ini, karena dia pelaku dosa, tempatnya adalah neraka. Wa bisal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi orang yang lari dari peperangan dosa besar. Tidak boleh lari. Barakallahu fikum. Maka dia telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar dalam peperangan adalah satu keutamaan. Baik. Butuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kokohlah, tegarlah, sabarlah kalian dalam peperangan. Ketika seorang sabar, baik, sabirun muhtasib, sabar dan harpala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mati, maka mati syahid dia. Barakallahu fikum. Dan orang yang mati syahid, keutamaannya sungguh sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin tentang masalah orang-orang kufar, orang musyrikin, ahkam yang dikenakan untuk mereka, diperintahkan untuk diperangi ketika mereka dia kufar harbi, diperintahkan kita untuk memeranginya. Kemudian hukum yang lainnya adalah tidak bolehnya seseorang lari dari peperangan. Tidak boleh lari dari peperangan ketika sudah berhadapan-hadapan, kecuali kalau larinya itu untuk taktik perang, mundur kemudian maju kembali, atau menyeret, menggiring musuh ke tempat yang mereka bisa dikalahkan biiznillahi tabaraka wa ta'ala, atau mundurnya mereka untuk bersatu bergabung dengan pasukan perang yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Siapa yang lari dari perang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad ba'a bi ghadabin minallah, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat mereka dalam neraka jahannam, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.